Kakak udah selesai mandi nih, dan aku sekalian pengen sharing produk apa aja Syaka pakai. Must have banget loh, karena produk Bambi ini sudah BPOM dan juga halal. 1. Bambi Baby Telon Balm. Syaka pakainya habis mandi. Produknya cepat menyerap dan gak lengket, dan membantu menghangatkan di saat cuaca hujan atau udara dingin. Syaka juga pakai sebelum tidur loh, makanya tidurnya jadi lebih nyenyak. 2. Bambi Baby Face Cream. Nah, gak cuman kita nih yang butuh skincare, baby juga butuh. Cream ini untuk membantu menjaga melembabkan dan kelembutan kulit supaya sehat dan gak kering loh. 3. Bambi Baby Compact Powder. Wangi lembut banget, ayahnya jadi suka ciumin Syaka. Dan gak usah takut terhirupnya partikel bedak oleh bayi karena bentuknya padat. Terakhir, Bambi Baby Anti Mosquito. Pas banget kan lagi musim hujan, aku selalu pakein ini karena untuk melindungi Syaka dari gigitan nyamuk selama 8 jam. Apalagi dipakai sebelum tidur, aman juga untuk newborn loh. Sekarang Syaka udah siap buat jalan-jalan deh. Hai moms. Ini kita mau nobar pintu surga terakhir nih, rame banget. Seru banget kita. Caca. Semoga apa ya? Pede banget tuh. Ya, pokoknya dilihat deh kalau ada komentar langsung aja ya. Minta masukannya. Iya, tapi jangan lewat WA. Langsung aja ketemu. Ya. Lagi mau review pintu surga terakhir. Kita cari bangku sakral kita juga, Beb. Kita tayangnya tanggal 11 November tuh bareng Kes Cinta Subuh juga tuh. Bang Der, Modi, Ca, halo, Kak Cika, Bang Roger, ini sama Sawan, Mas Indra, San, rame kita. Iya, Mas Indra.